Sering bingung nggak bisa bikin keputusan? Ambil nih pelajaran dari supir bajaj. Ada satu istilah tentang supir bajaj. Cuma supir bajaj dan Tuhan yang tahu. Istilah itu ditunjukkan pada mereka yang attitude-nya minus banget pas berkendara. Contoh, belok nggak pakai sen. Atau rem mendadak, nyetir sambil ngangkat kaki, dan seterusnya. Tapi tahu nggak sih guys, menariknya. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, keterlibatan kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi adalah sepeda motor dengan persentase 73%. Urutan kedua adalah angkutan barang dengan persentase 12%. Bajaj atau kendaraan roda 3 cuman 2% guys. Tapi di sini belum tentu representatif ya, karena jumlahnya juga nggak sebanyak motor dan yang lain. Tapi pelajarannya gini guys, ngasal, belok kiri, belok kanan, dan hanya Tuhan yang tahu mau belok kemana, tetap bisa cari makan tuh, tetap eksis tuh sampai sekarang, tetap ada customernya. Jadi kalau supir bajaj aja bisa bertahan, ngapain Anda takut buat keputusan? Lebih bagus bertindak dan buat keputusan daripada takut buat keputusan dan nggak ngapa-ngapain. So itu aja pelajarannya, semoga Anda bisa mendapat take away dan share video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya Coach Cici Chandra, salam miliarder.